Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya ya, dimanapun kalian berada. Dan kali ini kita lanjut lagi untuk finishing bagian atasnya. Untuk bahan kita sudah siap. Dan ini kemarin kita sudah selesaikan di bagian belakang, sudah clear. Depan juga sudah clear. Jadi tinggal di atasnya ini aja untuk lapisan apa namanya lantainya nanti, decknya. Dan rencana saya mau akan tambahin lagi buat apa namanya dudukan mesin di sebelah sini, mungkin akan naik sekitar 20 sentinan atau ya sekitar segitunan lah, 20 senti atau 15 sentinan lah buat dindingnya di sampingnya ya, seperti itu. Mungkin yang bagian ini yang akan lebih tinggi karena untuk dudukan mesin dilihat dari sebelah sininya kan terlalu ke dalam, jadi agak sedikit tinggi lagi dia, seperti itu agendanya. Ini sudah komplit juga. Bentar saya mau coba buatkan semal dulu, taruh sini, terus kita gambar sedikit ya, seperti itu. Oke, kita lanjut aja biar tidak terlalu malu. Sudah selesai. Tinggal besok rencana mau tak resin bagian bawahnya. Setelah diresin, baru lanjut yang sebelah sini. Nah untuk agenda malam ini, aku mau bikin dudukan buat mesin biar bisa buat dudukannya agak tinggi ya sedikit dari situ. Jadi biar lebih mantap lagi ya. Seperti itu. Kita akan bikin pelan-pelan saja dan nggak usah terlalu buru-buru karena biar hasilnya lebih maksimal ya teman-teman. Nah mungkin untuk triplek kekurangan satu lembar, mungkin saya akan beli satu lembar lagi. Rencana akan saya buatkan bagian dinding sebelah sini, nanti setelah itu ditutup kita akan dindingnya mungkin setebal segininan lah sepertinya ya.
belakang. Tinggal merapikan aja. Rencana tinggal yang sebelah sana buat patokannya. Mungkin besok kayaknya. Nah, sekarang kita lanjut di dalam sini, mau ngisi kotaknya ini di dalamnya biar nggak kosong. Jadi biar agak kuat sedikit seperti itu. Ini sudah jadi untuk produkannya, mungkin tambah 10 cm lagi di sini. Jadi biar ada dindingnya setelah ini di resin ya penutupnya. Mungkin besok resin hanya satu lapis saja untuk bagian dalamnya. Dan nanti untuk bagian atasnya dek, dua lapis rencananya seperti itu. Jadi hari ini kita akan selesaikan yang ini dulu sama yang ke ininya buat di greji ya. Setelah di greji baru lanjut untuk resinnya di bagian dalam. Oke, kita lanjut lagi buat masukkan sininya di dalamnya, kasih isian. Oke, untuk perahu sudah ya 50% selesai ini ya. Tapi untuk kerangkanya saja, mungkin untuk sisanya nanti besok pagi aja teman-teman. Karena tadi saya cuma menyelesaikan yang ini aja. Dan ini tampilannya seperti ini. Ini belum saya resin, mungkin besok lanjut resin kayaknya sambil pasang apa tacaknya yang sebelah sana itu. Kalau sudah aman, kita mau bikin yang lain. Mungkin itu aja. Terus besok lagi tidak akan yang lagi ya. Mantap. Seperti ini gambarannya ya teman-teman. Oke, sekian dulu untuk perahunya.